Bu guru, jangan dimarahin saya, Bu guru. Sinta, kamu gak boleh begitu, Sinta. Kalau kamu ke sekolah itu belajar pakai sepatu. Ini kamu udah gak pakai sepatu, gimana sih kamu? Bu guru capek ngurus kamu terus. Maaf, Bu guru, tadi sepatunya basah. Makanya saya gak pakai sepatu. Kalau udah tahu basah, pakai sepatu yang lain. Aduh, Bu guru repot nih ngurus kamu terus. Kalau kamu terus kayak gini, gimana caranya naik nilainya? Harus sopan kamu dong, pakai ikat pinggang juga. Gak pakai kamu ikat pinggang itu. Iya, Bu guru, maaf, Bu guru. Udah, masuk kelas sama dah. Bu lagi hamil lagi, urus kamu terus. Ya ya Bu guru ya. Kalau masuk kelas, kamu masuk kelas. Bu guru. Nah itu si Kentung kok nggak pakai sepatu Bu guru? Tung nggak pakai sepatu ya Tung? Iya Bu guru. Ih sekarang kamu tambah ganteng banget. Nama kacamata nggak kelihatan kamu. Ibu guru. Sudah kamu masuk kelas, masuk kelas. Ibu guru. Masuk kelas. Kamu jangan begitu dong di depan murid Bu guru. Dia nggak tahu kok kalau kita pacaran. Biarin aja dah. Nanti kalau dia tahu gimana? Kan bisa repot Bu guru. Gak bakalan dia tahu kok Bu guru. Sudah kamu masuk kelas biar gak ketahuan. Ya Bu guru ya. Jangan jangan. Kenapa gitu? Nanti ketahuan sama murid-murid. Oh iya ya udah aku duluan Bu guru. Maksudnya sayang. Sudah masuk sana dan Tung masuk. Muat. Punya pacar murid nggak bisa jaga rahasia. Lu ngeselin sih. Lu lagi ambil lagi ini, aduh. Semoga aja aku nggak ketahuan pacaran sama si Kentung. Karena Bu guru sama murid nggak boleh pacaran. Mudah-mudahan nggak tahu itu teman-temannya. Ayo kita rubahnya Pak dulu. Ya ya udah yuk. Tadi diapain sama Bu guru? Aku dimarahin nggak pakai sepatu. Makanya pakai sepatu lah. Iya sekolah nggak pakai sepatu kamu tahu. Kayaknya ibu guru gak terlalu marah itu kok. Ya enggak sih dimarahin, cuma dikasih tahu aja. Jangan kawan. Hehehe. Wah keren banget si Kentung. Keren lah. Ini si Kentung gak dimarahin tadi. Emang kamu gak dimarahin ya tuh? Enggak lah, aku gak dimarahin sama ibu guru. Kok asik sekali kamu gak dimarahin tuh? Ya iyalah. Ayo kita buat kerja kelompoknya yuk. Ayo aku udah buat. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu Guru. Sekarang kalian tugasnya udah dibuat kah? Sudah. Ini tugas saya Bu Guru. Ini tugas aku gambar bunga. Ini aku tentang kalsium Bu. Ini tugasku Bu Guru. Nanti semuanya tolong ya dicatat tugasnya. Bu Guru mau duduk dulu, soalnya perut ibu sakit. Iya Bu Guru. Ya. Bu, sini Bu. Saya bantu Bu duduk, Bu. Kan cuma bantu aja. Wah, aku bantu dulu, Bu Guru. Kasihan. Sini, Bu Guru. Kasih ya, Tung. Ya. Jangan kelihatan begitu, Tung. Dia nggak tahu kok teman-temanku, Bu Guru. Saya duduk, kamu duduk. Guru absen dulu ya. Cinta. Hadir, Bu Guru. Carla. Hadir, Bu Guru. Hadir. Wah, hadir, Bu. Depi. Hadir, Bu Guru. Tung. Ya, saya. Enggak, maksudnya Bu Guru. Sayang. Enggak, maksudnya Bu Guru. Kamu sama Ibu Guru sayang-sayang. Apa sih kamu, Tung? Enggak, ingat pacarku di sana. Tuh, si Kentung ini. Udah dibilangin, jangan begitu. Gedek-dekan aja. Sekarang buat tugasnya semua ya. Iya, ya, Bu Guru, ya. Ya. Yuk, kita buat yuk. Yuk. Kita gantian, dah. Cepetan. Ya, nanti lu. Udah, dah. Udah. Jangan dikasih nyontek tuh si Adit. Mana aku nyontek, aku gantian. Ayo cepetan. Pas kentuk tulis aja bagus banget. Mana coba lihat. Orang gitu. Tulisan kes-kes. Ya sekarang mana? Sekarang pinjam dulu tamu. Aku di luar. Aduh. Ayo udah selesai langsung kumpul kesini ya. Ya ya Bu. Ya. Ya. Ya Bu. Cepetan Dit. Iya kita kasih nama kelompok dulu. Iya. Ini udah selesai tugasnya. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya. Carla pinjam pulpennya Carla, bentar aja. Itu enggak ada. Aku udah selesai kumpul dulu deh. Aku juga. Mana Randy, Adit? Ini Bu Guru udah selesai. Mana Carla? Wah, bagus sekali. Kamu pintar banget sih. Kamu boleh istirahat ya. Iya, makasih Bu. Aku istirahat dulu. Iya, enak sih kalau dikasih istirahat duluan. Ini Bu. Sudah selesai. Mana punya kamu tuh? Sayang. Jangan begitu dong sayang. Iya maaf. Sini. Ada istirahat kamu. Di sini dulu. Apa ini udah dikasih keluar kamu di sini? Ayo kita kumpul ya. Ini Bu Guru. Itu kamu. Ini nama aku. Ada Bu Guru.
Wah, udah semuanya keluar. Ya, semuanya udah istirahat. Eh, Bu Guruku sayang. Nanti kalau ada murid jangan pegang-pegang tangan. Iya, iya. Kan semuanya udah istirahat, udah keluar. Mana mungkin dia tahu kita pacaran. Sebenarnya guru sama murid sih nggak boleh pacaran. Kita putus aja, Tung. Ini perut ibu lagi besar. Gak apa, meskipun ibu lagi hamil. Tapi aku tetap cinta dan sayang sama ibu. Aduh, gimana sih ini? Nggak enak sama murid-muridnya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Apa-apa. Nanti kalau ketahuan gimana? Ya nggak ditahuin kok, kita jaga rahasia aja. Ya jangan sampai tahu ya. Meskipun ibu guru aku, yang penting aku pacaran nggak ditahuin sama murid-murid. Nanti kalau ketahuan gimana? Jangan sampai ketahuan. Makanya kita jaga rahasia, Bu. Aduh, murid ibu guru ini. Nggak apa, Bu. Eh, Cikentung di mana? Kok nggak ada istirahat? Kayaknya dia masih di kelas sama ibu guru. Hah? Masa dia masih di kelas sih? Iya, masih di kelas ya, Dep. Wah, aku curiga ini. Jangan-jangan dia ada something. Iya, ada udang di balik pengoreng. Apa itu? Gosong. Oh. Kayak kulitnya si kentung. Udah kita intip aja yuk. Ngapain dia ya? Ngapain si kentung sama bu guru pegangan-pegangan tangan? Iya, dia pegang-pegangan tangan itu. Coba kita intip, kita intip. Wah. Mereka nggak tahu kok pacaran di sini, bu guru. Kamu tenang aja, bu guru. Pasti kita aman kok. Mudah-mudahan murid bu guru nggak tahu kalau kita pacaran. Ya, mudah-mudahan bu guru. Kalau mereka tahu gimana, Tung? Kalau bu guru pacaran sama muridnya. Mudah-mudahan dia nggak tahu, bu guru. Baik, kita harus grebek dia, Masa ibu guru pacaran sama muridnya? Ibu guru lagi hamil lagi. Wah, ini nggak bisa didiamin. Ayo, ayo. Ayo. Ya, jangan khawatir, bu guru. Ya ini ada tugas ini. Bohong kayak nih, bohong. Bu guru kok tadi pegangan tangan sama si kentung? Enggak kok. Enggak ada pegangan tangan. Jangan bohong, bu guru. Kita pegangin tangan lagi. Aduh, kalian tahu ya kalau aku pegangan tangan sama bu guru. Tahu lah. Kamu pasti pacaran sama bu guru ya tuh? Iya, aku pacaran sama bu guru. Wah, bu guru. Aduh, si kentung malah bilang lagi. Ya maaf. Guru emang pacaran sama si kentung. Tapi bu guru udah mau putus sama si kentung. Hah? Jangan, bu. Aku masih cinta sayang sama kamu. Hah? Kamu muridnya, Tung. Iya, kamu muridnya. Gak boleh pacaran, Tung. Mana ada murid pacaran sama guru? Iya. Ada ini aku, yang penting aku tetap suka sama ibu guru. Ibu guru lagi hamil, Tung. Ah, gak mau, biarin. Sini, bu guru. Atung. Ya, sini, cepetan. Cedeng itu. Ah, dibawa kabur ibu guru. Kita harus kejarin. Ayo.